أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يدري إلا هالك صلاة الله وسلامه على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن اقتدى بقدوته ومن استهدى بجهاده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نوين التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسب بكتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والخير وجه الله مقاته وكبه وسوابه آمين اللهم آمين أما بعد Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita berada pada malam yang ke-6 daripada bulan Jamadil Awal 1444 Hijriah bersamaan 29 hari bulan November 2022. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di Surau Asy-Syakirin Taman University. Mudah-mudahan kita diberikan Allah akan kesempatan dan kelapangan sepanjang daripada kehidupan untuk kita menterjemahkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan perjalanannya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, apa-apa jalan untuk menuju kepada majlis-majlis ilmu, apa-apa jalan untuk dia belajar agama, maka Allah akan mempermudahkan jalannya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah kita sakit, kalaulah kita sibuk, kalaulah kita merasakan bahawa tak sempat dan lain-lain, sehingga kita merasakan pengorbanan yang tinggi, apabila kita menginginkan untuk hadir di sini, kena ingat apa sahaja yang kita lakukan untuk mendekatkan diri pada Allah dalam keilmuan, dalam bidang ilmu, dalam kita mengajar, dalam kita belajar, dalam kita pergi majlis-majlis ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah Allah pilih kita. Di samping kawan-kawan kita ada yang tidak sempat hadir di sini. Jadi Allah memilih kita untuk berada di taman daripada taman-taman ilmu, maka percayalah Allah akan mudahkan jalan kita menuju ke syurga Allah. Jadi berbanding kita melangkah kaki di banyak tempat yang lain, maka banyakkan langkahan kaki ke majlis-majlis ilmu. Jadi itulah keutamaan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kemudahan untuk melangkah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan hadirin yang saya hormati, lagi saya kasihi sekalian, setelah mana kita menamatkan akan pengajian daripada kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, Kutaib As-Sagirah, kitab yang sangat kecil yang Imam Al-Ghazali tuliskan memberi wasiat kepada anak muridnya. Kitab yang sangat kecil yang kita telah habiskan pengajian tersebut. Jadi setelah daripada kita menghabiskan, maka kita bermula pada hari ini untuk belajar terus akan apa sahaja yang berkaitan dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah leluasa untuk terus belajar dan terus mengajarkan akan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin pengulangan-pengulangan yang kita akan mengulangkan apa sahaja yang kita telah belajar. Kadang-kadang ada yang menyatakan, ustaz dah belajar, dah buat ini, jadi tak perlu lagi belajar. Jadi apabila kita telah belajar, maka apa yang perlu kita sama-sama usahakan adalah mengulangi apa yang kita belajar. Jadi bukan hanya kita cukup dengan sekadar apa yang kita telah tamatkan, tetapi kita mengulangi supaya ada manfaat daripada apa yang kita belajar. Jadi tuan-tuan, saya memulakan kembali pengajian kitab
Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kitab yang sangat besar. Saya pernah memulakan pengajian di sini. Tetapi mengikut semakan saya, saya tidak menghabiskan pengajian di sini. Jadi sekadar tajuk yang pertama sahaja. Kemudian kita tukar kepada kitab yang lain. Mungkin waktu itu sibuk yang saya tak boleh nak komitmen. Maka akhirnya saya meninggalkan pengajian tersebut dan saya mula balik dengan kitab yang baru. Jadi saya merasakan tanggungjawab untuk memulakan semula kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang mana kitab ini saya telah belajar dengan guru saya Syekh Umar Rajab Al-Yamani ketika mana kami sampai di Mesir pada tahun akhir tahun 2002. Jadi saya sampai di Mesir pada Oktober 2002 dan saya mula mengaji kitab ini pada 13 Oktober 2002. Jadi ini merupakan kitab saya yang pertama yang saya belajar di Mesir bersama dengan Syekh Umar Rajab Al-Yamani, anak murid Habib Umar bin Hafiz. Ketika mana saya sampai di sana, beliau telah belajar dengan Habib Umar bin Hafiz selama 14 tahun. Waktu itulah, waktu sekarang ini, kalau 2002 sampai ke hari ini, dah 20 tahun dah. Jadi maksudnya kalau campur dengan 14 dan 20, dah 34 tahun lah beliau menjadi anak murid Habib Umar bin Hafiz. Jadi, dan kemudian apabila saya belajar akan kitab ini, dan kemudian saya telah berjaya menamatkan pengajian kitab ini pada 27 hari bulan Mac 2003. Jadi kurang lebih 5 bulan saya belajar. Dan bukan menunjukkan hebatnya kita ataupun tidak, tetapi saya merasakan kenapakah ia sangat membekas pada hati saya. Pertama, ini kitab pertama yang saya belajar ketika mana saya sampai di Mesir. Yang kedua, kami naik bas daripada Hayu Asyar di Hayu Thamid di rumah Johor, dan kemudian kita pergi ke Kaherah, ke kota Kaherah, kurang lebih 30 km. Dan kami mula belajar lepas subuh. Jadi lepas subuh musim sejuk, bulan Oktober itu musim sejuk, sejuk sangat, dan kita terpaksa turun bas dan lalu lorong-lorong celah-celah di Saidina Husin. Jadi kita punya tempat belajar terdekat dengan Saidina Husin, dekat dengan Masjid Azhar. Jadi kami belajar di sana, dia panggil Sahah Yamaniyah. Tempat ulama-ulama Yaman kalau sampai di Mesir, dia akan mengajar di Sahah Al-Yamaniyah, nama tempat tersebut. Jadi saya pun belajar kitab ini, dan mungkin sehingga hari ini yang memberkati kehidupan saya dan memberkati akan majlis-majlis ilmu yang saya ajarkan, kesan daripada kitab yang saya belajar, Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Jadi ini mukadimah saya belajar, dan sehingga hari ini saya tidak akan berhenti daripada belajar kitab ini. Dan bahkan disebutkan oleh guru kami di Yaman, para ulama ataupun para anak murid tidak akan memakai serban kecuali mereka telah menghafal akan matan Bidayatul Hidayah. Jadi kitab yang tebal ini matan namanya. Jadi kitab matan ini, maka tak hafal tak pakai serban. Jadi mereka hafal. Saya ni tak hafal lagi lah. Tapi insyaAllah kalau tuan-tuan tanya tu, insyaAllah lah kita boleh jawab isi kandungan daripada kitab. Jadi kalau tuan-tuan tengok kitab saya pun, dah nak hilang dah dia punya tulisan. Tapi inilah kitab yang saya belajar, yang saya gunakan, dan sehingga hari ini masih berada di tangan saya. Dan juga ada syarahnya yang dipanggil Maraqil Ubudiyah fi Syarhil Bidayatil Hidayah, yang disyarahkan oleh Imam Nawawi Al-Jawi. Jadi kitab kuning. Ini kitab syarahnya, bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Jadi kami belajar dengan guru kami, dan sehingga hari ini saya pun menjalankan amanah tersebut untuk mengajarkan kepada tuan-tuan sekalian. Jadi kita mulakan mukaddimah pada hari ini berkaitan dengan Imam Ghazali rahimahullah. Bukan ingin menceritakan secara detail siapa Imam Ghazali, sebab kita telah belajar siapa Imam Ghazali. Tuan-tuan search dekat nama di Google Imam Al-Ghazali, maka ada dia punya manaqib, ada dia punya biografi dan lain-lain, kita boleh baca. Tetapi sekadar menceritakan sedikit, Imam Al-Ghazali yang disebut namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang telah lahir tahun yang ke-450 Hijriah dan telah wafat pada tahun 505 Hijriah, dan usianya tahun Hijriah 55 tahun. Jadi tak panjang pun usia Imam Ghazali. Kan, kita kalau lihat ilmu Imam Ghazali, mungkin kita akan menyangkakan bahawa ilmunya macam orang yang usianya tua. Kan?
Kita tengok Imam Ghazali punya nama sehingga hari ini masih disebut Al-Ghazali, Al-Ghazali, Al-Ghazali. Eh, umurnya berapa? Mungkin 80 kot, mungkin 90, mungkin 100, mungkin lebih. Sebab ilmunya banyak sangat, rupanya usianya tidak sempat pencen pun. Mungkin tak sempat ambil duit kepada ST pun. Sebab 55 tahun baru boleh ambil kan? Jadi 55 tahun baru boleh ambil itu tarikh hijrah dia. Kalau miladiahnya mungkin baru 54 tahun. Jadi terlalu pendek usianya tetapi terlalu panjang manfaatnya. Jadi Imam Ghazali digelar sebagai Hujjatul Islam. Kenapa? Sebab Imam Ghazali pada zamannya dia telah menyerang ataupun dia telah mempertahankan akidah Islamiah bersama dengan ahli-ahli falsafah, iaitu ahli-ahli falsafah. Pada waktu tersebut ahli falsafah dengan ideologinya, dengan akidahnya mengemuri mata umat Islam sehingga mereka berfahaman dengan fahaman falsafah. Jadi Imam Ghazali mula untuk mengkaji ilmu dan mengajarkan ilmu melawan kepada golongan-golongan ahli falsafah untuk mempertahankan akidah Islamiah pada zamannya. Maka digelar Imam Ghazali sebagai Hujjatul Islam, iaitu mereka yang berhujah dengan Islam. Jadi ini kehebatan Imam Ghazali, dengan ilmunya dan hujahnya mempertahankan akidah ahli falsafah semua kalah pada zamannya dengan apa yang didatangkan oleh Imam Ghazali rahimahullah berdasarkan daripada ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf yang kita akan belajar daripada Imam Ghazali rahimahullah yang kita telah bicarakan sebelum daripada ini, iaitu dia berkaitan dengan ilmu hati ataupun ilmu suluk ataupun ilmu akhlak. Kerana apa? Kerana agama tanpa akhlak dia akan tempang. Jadi kerana daripada itulah kita perlukan kepada ilmu tasawuf. Jadi man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tazallaqa. Siapa yang dia belajar ilmu fiqh tetapi tidak belajar ilmu tasawuf, maka dia akan sesat. Dia akan menjadi fasik. Dia akan menjadi apa? Man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tafassaqa. Saya sebut silap tadi. Siapa yang dia belajar ilmu fiqh tapi tak belajar ilmu tasawuf, maka dia akan menjadi golongan yang fasik. Dia tidak akan beramal dengan ilmu ni. Dia ada ilmu tapi tidak beramal. Sebab apa? Sebab dia tidak ada ilmu suluk, ilmu tasawuf. Tetapi kena ingat juga, wa man tasawwafa wa lam tafaqqaha faqad tazallaqa. Siapa yang belajar ilmu tasawuf tapi tak belajar ilmu fiqh, maka dia akan sesat. Ini baru tepat. Jadi siapa yang belajar ilmu tasawuf, bersihkan hati, bersihkan jiwa, kita pergi uzlah, kita berkhalwat, kita suluk, fanak dan lain-lain, ini ada istilah-istilahnya, maka akhirnya meninggalkan fiqh. Apa jadi? Tak solat dia. Duduk kat rumah zikir. Astaghfirullah, tak pergi sembahyang, tak pergi masjid. Kenapa? Oh, nak bersihkan hati. Duduk masjid tak bersih hati tu. Ramai ahli politik dalam masjid, dia kata. Jadi akhirnya sesat tak dia? Sesat. Itu dipanggil ajaran sesat. Nak bersihkan hati tapi tak ikut fiqh. Salah juga. Jadi apa yang kena buat? Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Siapa yang dia belajar ilmu fiqh juga belajar ilmu tasawuf, barulah benar akan keilmuannya. Jadi dua-dua ini kena belajar. Tak boleh satu tinggal. Sebab ada ulama yang belajar ilmu fiqh tapi tak belajar ilmu tasawuf, akhirnya rosak hati dia. Akhirnya dia yang asyik kutuk orang sahaja. Akhirnya dialah yang akan menyesatkan orang sahaja. Jadi ini orang yang tidak tempat keilmuannya. Jadi mesti belajar kedua-duanya. Itu pendapat pertama kenapa Imam Ghazali digelar sebagai Hujjatul Islam. Dan ada pendapat yang kedua. Ketika mana pada zaman setelah mana daripada Imam Ghazali rahimahullah telah wafat, maka ada seorang daripada anak muridnya bermimpi. Dalam mimpi tersebut, maka pada ketika itu dia bertemu dengan Imam Ghazali, dia bertemu dengan dua khalifah. Pertama khalifah yang dipanggil sebagai Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar. Khalifatan, dia jumpa dengan dua khalifah. Di hadapan khalifah tersebut adanya seorang lelaki namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mimpi itu bertemu dengan Rasulullah bersama dengan dua orang sahabatnya. Dan pada waktu tersebut ada lagi seorang nabi namanya Nabi Musa alaihi salam dalam mimpi itu. Jadi ada Nabi Musa, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ada seorang lelaki yang lain. Maka dalam mimpi itu apabila duduk empat orang tadi, Rasulullah, Nabi Musa, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini mimpi.
Dia bukan menjadi hujah, cuma nak ceritanya mimpi. Jadi ketika mana dalam peristiwa tersebut, maka Nabi Musa AS berdialog dengan Rasulullah. Jadi berdialog dengan Rasulullah, dia tengok, oh, dia kenal Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Dia kenal ini siapa pula? Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah juga. Jadi tiba-tiba ada seorang lelaki yang lain yang di sudut sana. Maka Nabi Musa pun tanya kepada diri dia. Dia kata, namamu siapa? Maka lelaki itu pun jawab, namaku Muhammad. Binnya siapa? Binnya Muhammad. Binnya apa? Bin Muhammad. Engkau ni lawyer buruk pula. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Memang betul lah nama aku Muhammad. Bin Muhammad bin Muhammad. Jadi kemudian dikatakan kepadanya, bagaimana kamu berhujah dengan hujah? Jadi dia kata, kenapa kamu jawab dengan namamu Muhammad? Nama ayahmu Muhammad, namamu Muhammad. Dia kata, wahai Musa, bukankah dahulu ketika mana Allah tanya kepadamu, kan, wa ma bi yaminika ya Musa, apa sebelah tangan kananmu wahai Musa? Maka kamu pun jawab kepada Allah, kamu kata apa? Apa hiya asaya atawakkahu alaiha wa ahushu biha ala wanami waliya fiha ma'aribuha. Jadi apabila Nabi Musa sebut, apa saya tak ingat, Nabi Musa tanya kepadanya, namamu siapa? Maka dia jawab, namaku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, nama aku. Dan Nabi Musa pun kata dengan dia, engkau ni, aku tanya nama engkau je, bukan tanya nama bapak engkau, bukan tanya nama datuk engkau. Jadi dalam cerita tersebut, maka dia marahlah dengan Imam Ghazali. Nama, sebut nama je, tak payah nama bapak, tak payah nama datuk. Maka terus Imam Ghazali pun kata dengan Nabi Musa, wahai Musa, bukankah dahulu ketika mana Allah tanya kepadamu, apa sebelah tangan kananmu, kamu pun jawab, sebelah tanganku hiya asaya, aku punya tongkat. Wa apa hiya asaya atawakkau alaiha, aku bersandar dengannya. Wa ahushu biha ala ghanami, aku mengembala kambing dengan tongkat ini. Wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan tongkat ini dia ada kelebihan-kelebihan yang lain. Allah tanya sebelah kananmu apa? Jawab tongkat sudahlah. Kenapa kamu jawab ini tongkat aku, ini aku gembala kambing dengannya, aku sandar dengannya, dan dia ada kelebihan-kelebihan yang lain. Cukuplah jawab tongkat. Maka Nabi Musa pun terdiam. Jadi selepas daripada itu, anak muridnya yang bangun daripada mimpi, dia ceritakan mimpi ini kepada khalayak ramai. Maka orang kata, hebat Imam Ghazali, dia hujjatul Islam. Maksudnya dia orang yang mampu berhujjah dengan Nabi Musa AS. Itu mimpi sahaja. Ini dalil kedua yang tak apa-apa nak kuat. Dalil pertama, kenapa digelar hujjatul Islam? Sebab dia ada kelebihan menjawab ahli-ahli falsafah pada zamannya. Jadi itulah hujjatul Islam, Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'anallah wa bi'ulum fid daraini. Mudah-mudahan Allah beri kita manfaat dengan ilmunya di dunia dan di akhirat. Jadi kita lihat mukaddimah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Qala Syekhul Islam Al-Imam Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara sarihahu amin. Telah berkata Imam Ghazali rahimahullah, yang disebutkan ia sebagai Imam Al-Alim Al-Allamah, iaitu orang yang paling alim dikatakan orang alim. Wa barakatul anam, di antara bekat sebekat-bekat manusia pada zamannya, namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Mudah-mudahan Allah membersihkan akan rohnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan cahaya pada kuburannya. Jadi kita lihat apa kata-kata Imam Ghazali. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian. Selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Jadi ini permulaan. Nak mulakan kitab, nak mulakan apa-apa tulisan, bermula dengan bismillah, kemudian dengan alhamdulillah, kemudian dengan selawat. Jadi apa pun nak tulis, mulakan dengan ini dahulu. Apa pun kita nak beri wasiat ke anak ke, kita nak tulis apa-apa ke, mulakan dengan bismillah, alhamdulillah dan
Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan ahli keluarga Nabi Muhammad serta para sahabat dan pengikutnya. Dan kemudian Imam Ghazali menyebutkan, amma ba' fa'lam ayyuhal haris al-muqbilu ala iktibasil ilm al-muzhimu min nafsihi sidqa ragbah wa faratat ta'attushi ilaihi annaka in kunta tasduku bi talabil ilmi al-munafasa wal-mubaha wa takadduma ala al-akran واستمالت وجوه الناس إليك وجمع خطام الدنيا فأنت ساء في عدم دينك وهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك. Jadi kita lihat, ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, yang telah menjunjungkan himmahnya, menunjukkan himmah yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini. Jadi kita ini dipanggil talabal ilm. Kenapa masuk talab? Masuk talib, peminta, pemohon yang sangat mendambakan ilmu. Kita belajar ilmu sebab kita nak sangat ilmu. Kita sangat berkehendak kepada ilmu. Maka Imam Ghazali menegur kita yang sungguh-sungguh buka kitab pada hari ini untuk belajar ilmu agama. Jadi kalau benar kamu belajar dan kamu menghimpunkan segala dayamu untuk belajar ilmu, maka ingatlah apa yang dikatakan, kalaulah seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan. Jadi kalau orang cari ilmu untuk berlumba-lumba, maksudnya nak compare kita dengan kawan-kawan yang lain, nak kita A, dia B, C, kita lebih hebat berbanding diri dia, lumba-lumba. Ataupun mendapatkan kemegahan dengan ilmu, rasa megah. Memang dengan ilmu perlu merasa megah, ya. Malfakhru illa li ahlu ilmu innahum, Imam Sayyidina Ali menyebutkan, tidak ada kemegahan kecuali kepada ahli ilmu sahaja. Maksudnya bangga dengan ilmu. Ya, bangga dengan ilmu untuk diri. Tapi bukan bangga dengan ilmu untuk diri menunjuk kepada orang lain. Itu salah. Ha. Kita bangga kenapa? Alhamdulillah aku terpilih oleh Allah untuk menuntut ilmu agama. Syukur rasanya bukan bermegah dengan menunjukkan kehebatan. Tapi kalau cari ilmu untuk kemegahan. Ataupun terkemuka daripada kalangan kawan-kawan. Jadi kita belajar untuk apa? Oh, dia tu pandailah. Oh, aku tak pandai sangat. Kerana tanya agama, nak tanya soalan, tanya dengan dia. Dia je yang tahu semua. Kita rasa apa? Rasa megah. Rasa bangga. Dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu. Jadi tarik perhatian. Kenapa? Cakapnya hebat. Kalau dia bercakap, semua tertawa dan terpesona dengan kata-kata ni. Ini kita akan bicara nanti. Betapa ahli-ahli ilmu ini ataupun para pendakwah-pendakwah, apabila dia berpidato, dia bercakap, dia mampu menawan perhatian orang-orang yang lain. Sehingga orang berhati sahaja cakap-cakapnya. Jadi dia rasa bangga. Hati-hati di tuan syaitan. Kan? Macam penyanyi, ketika dia menyanyi, orang terpesona dengan nyanyiannya. Maka seorang pendakwah, bila dia menyampaikan ilmu, orang terpesona dengan ilmunya kalau tujuannya kerana itu. Menarik perhatian terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan-kekayaan dunia. Jadi dengan ilmu akhirnya dia jual agama. Cakap dapat duit. Cakap sepatah duit, cakap sepatah duit. Dengan suara yang Allah beri ini kan duit. Nah, untuk diri saya juga muhasabah. Sekarang kita pergi mana-mana ceramah orang bagi duit. Jadi himpunkan kekayaan dunia. Maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu dengan mendapatkan harta benda dunia. Jadi kalau itu sahaja kamu punya kehendak, ketahuilah kamu sedang menghancurkan akan agamamu. Akhirnya dengan sebab tersebut, kita bukan nak menegakkan agama, tapi nak menegakkan kemegahan diri dan harta benda yang banyak. Kerana kita menginginkan perkara tersebut. Dan kemudian kita akan membinasakan diri kita sendiri. Akhirnya kita melakukan apa-apa bukan ikhlas semata-mata kerana Allah, tapi dengan tujuan dunia. Dan kamu sanggup jual akhiratmu. Apa maksud sanggup jual akhirat? Kamu akan kata apa yang kamu nak kata selagi mana kamu dibayar.
Dan kamu akan berkata dengan apa yang kamu nak kata dengan bayaran yang ditentukan kepada kamu dan bercakap mengikut kehendak hawa nafsu mereka yang membayar. Kadang-kadang ilmu itu, ustaz cakaplah yang ini ustaz, nah, saya bayar duit. Ustaz cakap je. Akhirnya nanti orang sokong dengan saya, orang akan undi saya, orang akan buat sesuatu yang sesuatu kepada saya. Jadi kita menjual kita punya agama. Jadi hati-hati kalau pendiriannya tidak ada. Sanggup kita melakukan perkara tersebut, maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu porak-peranda. Dan guru yang mengajarmu adalah dikira menolongmu di dalam membuat maksiat, dan ia juga akan merasakan kerugian. Jadi kalau itulah kamu punya tujuan, maka ketahuilah bahawa yang kamu niagakan itu rugi di akhirat nanti. Perniagaanmu itu menjadi porak-peranda, guru yang mengajarmu menjadi rugi. Jadi sebab daripada itu, kita mengajarkan ilmu untuk anak murid kita beramal dengan ilmu tersebut, bukan untuk anak murid kita dapat jawatan, bukan untuk anak murid kita menjual agama. Jadi saya pun ketika mana mengajar, saya sedekahkan pahala mengajar saya kepada guru yang pernah mengajar saya. Supaya apa? Itulah tujuan daripada apa sebab dia mengajar dengan saya. Tuan-tuan, saya mengajar di Mesir dengan para syekh, bukan saya bayar pun tuan-tuan. Duduk ada bayar ustaz. Dan ustaz, sedangkan ilmu yang dibagi kat kita tu berapa banyaknya, kan? Kita tak bagi kat dia apa-apa pun, kan? Kalau mengajar di masjid surau, mungkinlah orang bayar. Kan, guru saya tu dengan di Sahayang Maniah tu di rumah. Kan, rumah yang ditempatkan ulama-ulama Yaman untuk mengajar ilmu kepada rakyat-rakyat Mesir. Jadi ada bayar ke? Tak ada. Kita datang ke rumahnya untuk belajar. Al-ilmu yu'ta wa la yati. Ilmu didatangi bukan mendatangi. Para syekh kita, kita yang datang kepada mereka. Naiklah bas, naiklah kereta api, musim sejuk ke musim panas, kita pergi belajar dengan mereka. Bukan mereka yang naik kereta pergi ke tempat kita. Itu kaedah belajar, akhirnya bekal ilmu. Kita memang ustaz yang datang. Itu pun kadang-kadang kita malah nak datang dekat masjid surau. Kenapa? Sebab kita kena usaha untuk belajar ilmu. Jadi ilmu itu apabila kita belajar semata-mata untuk melakukan kemaksiatan dan menjual agama, maka rugilah, dan rugilah guru yang mengajarkan kamu. Ketika ini, guru yang mengajarmu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perompak. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Sesiapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimah, maka orang itu dikira berkongsi di dalam melakukan maksiat tersebut. Jadi kalau seorang guru dia tahu anak muridnya belajar dengannya untuk dapat pangkat, untuk dapat harta, untuk masuk kepada medan-medan yang akan menyebabkan rosak agamanya, maka mengajar kepadanya adalah dosa. Kan? Mengajar ilmu rupanya dosa. Kenapa? Dengan ilmu tadi dia akan buat maksiat. Dan kalau kamu tolong seseorang walaupun dengan sepotong ayat sahaja untuk melakukan kemaksiatan, kamu berkongsi dosa dengannya. Dia macam orang jual pedang kepada perompak. Ni, kita jual pedang ni, jual pedang tak salah, tak salah. Jual pisau tak salah. Kan, jual pisau kan banyak-banyak pisau sebelih, pisau sayur, pisau buah, macam-macam pisau lah. Jadi ada yang nak beli tu, kita pun tanya, ni nak beli ni untuk apa? Aku ni geram dengan kawan kita tu, aku rasa nak bunuh dia lah. Jadi aku nak beli kau punya pisau ni sebab aku nak bunuh dia. Boleh tak boleh jual pisau dengan dia? Tak boleh, walaupun hukum jual pisau hukumnya harus. Tak jadi salah, silakan jual pisau. Untuk apa? Untuk masak, untuk sembelih, untuk kerja-kerja dan lain-lain, sila. Tapi kalau jual kepada perompak, tahu dia nak perompak, tahu dia nak bunuh, kita pun jual dengan dia. Lantak kau lah kau nak buat apa, yang penting aku untung. Nak ambil pisau ni, berapa harga? RM10, dapat RM10. Tapi tahu dia bunuh orang, tahu jadi nak merompak orang lain, dia nak agut. Dia tak pisau, bagi duit. Jadi kawan tadi tempat takut sangat, dia pun bagi duit. Jadi dia dosa, yang jual pisau pun dosa. Maka begitulah ulama ketika mana dia mengajarkan ilmu kepada anak muridnya yang memang nak buat maksiat, yang memang nak gunakan agama untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka jangan ganjur kat dia. Jadi sebab daripada itu para ulama dulu tuan-tuan nak pilih anak murid pun dia pilih. Dia pilih Imam Syafi'i nak belajar dengan Imam Malik, bukan senang-senang. Kan? Kau nak belajar boleh? Boleh. Kau duduk hujung sana. Jangan duduk sini depan-depan ni. Depan ni semua nak murid yang hebat-hebat. Yang dah lama dah. Imam kat sini duduk belakang sana. Kan?
ada-ada dihalau. Ibunya sampai merayu ke Imam Malik, wahai Imam Malik, tolonglah terima anak aku. Boleh, tapi kena ikut cakap aku. Itu cara belajar ilmu. Bukankah telah diajarkan oleh Allah Nabi Musa? Nabi Musa Rasulullah, Rasulullah. Dengan Nabi Hidir hanya seorang Nabi. Maksudnya martabat Nabi Musa dengan Nabi Hidir itu jauh, tuan. Sebab Nabi dengan Rasul jauh macam bumi dan langit, dia punya martabat. Tapi sebab nak belajar, apa imam Nabi Hidir kata apa? Kan la tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Kamu jangan tanya dengan aku sesuatu apa pun sampai aku beritahu aku sebabnya. Nabi Musa ketika mana jalan kan, tiba-tiba nampak seorang budak, dibunuh budak tadi. Eh, dia kata apa ni? Budak-budak kau bunuh? Tadi kau kata nak belajar dengan aku, ni kau boleh tanya pula soalan. Sedangkan bunuh budak yang tadi itu rasul kepada Nabi, tapi sebab dia sedang menjadi murid yang Nabi itu menjadi gurunya, maka Nabi Musa tak berhak untuk bertanya. Maka dia kata apa? Minta maaflah wahai Hidir, aku janji lagi aku tak akan tanya lagi lepas ni. Tiba-tiba jalan naik sampai di tengah daun, maka Nabi Hidir pun takik sampai. Tengah laut ni dah rosakkan sampai. Ada tak lemah jap lagi nanti. Jadi Nabi Musa pun kata, apa ni takik sampai ni? Rosaklah sampai ni. Tenggelamlah kita. Tadi kan kau cakap dengan aku janji tak nak tanya lagi. Kenapa tanya lagi? Kalau tanya lagi lepas daripada ini, kita pisah. Nabi Musa kata, minta maaf Hidir, aku tak akan tanya lagi. Janji. Tengok. Tawaduk ini murid tuan-tuan. Walaupun dia itu lebih besar daripada Nabi Hidir. Allah nak ajar menuntut ilmu mesti begitu. Ini pada kisah yang dia akan datangkan nanti. Jadi kaedah. Kaedah menghormati. Jadi kerana daripada itu, apabila kita belajar, kita hormat dengan guru kita dan guru kita akan memberikan pengajaran. Jadi sebab daripada inilah yang ulama sekarang, dia meletakkan syarat nak masuk sekolah mesti temuduga. Mesti periksa. Tadi ada yang kata pula, ini bukan sunnah ni. Ulama dulu terima je tak tuan. Ulama dulu tak terima semua. Dia akan tapis. Mana anak muridnya yang benar-benar nak belajar, baru dia akan mengajar. Siapa yang dia rasa tak boleh belajar, dia akan keluarkan dia. Jadi itu dia bagi kaedah interview. Kaedah tengok budak ni betul-betul nak belajar ke main-main nak belajar. Jadi itu kaedahnya. Jadi kerana daripada itu, apabila kita belajar, lihat balik tujuan kita belajar. Dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keridaan Allah dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira. Kerana para malaikat telah mengembangkan sayap-sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan yang ada di dalam laut semuanya memintakan ampun bagimu apabila engkau berjalan. Jadi kalau cari untuk keredaan Allah, untuk dapat petunjuk hidayah daripada Allah, bukan hanya untuk pandai bercakap. Sebab itu kalau orang tanya dengan saya, ustaz, bagaimana nak pandai cakap macam ustaz? Kita ni nak pandai bercakap. Tuan-tuan, pertamanya ilmu cakap itu yang nombor dua. Kalau ceritanya hasil cakap je, itu dia panggil rancangan realiti. Rancangan realiti, dia ajar cakap. Macam mana nak cakap? Bukan dia ajar ilmu. Akhirnya ada orang yang dia ada title dengan gelaran-gelaran pendakwah terkemuka ke apa pun gelarannya yang di depan-depan tu kan. Kalau tidak ada ilmu, merapunya lebih banyak. Jadi yang pertama kan ilmu cakap itu nombor dua. Tuan-tuan belajar cakap ni, ada orang cakap ni tak berapa pandai tapi ilmunya hebat. Akhirnya orang ambil tak ilmu daripada dia? Ambil juga. Kan? Pak Sumit yang baru meninggal baru ini di apa di Kedah. Yang berusia dekat 100 tahun. Allahu Akbar. Ini tuan guru hebat. Kan? Orang jumpa dengan dia di akhir hayat dia. Pada uzur. Orang minta ilmu dengan dia tengah bagi. Dia orang minta. Pak Sumit nanti ya kalau nak amal macam mana dia bagi nasihat. Bagi nasihat. Orang ambil ilmu daripada dia. Walaupun bukan duduk kat mikrofon pun. Bukan cakap kobar-kobar. Tak. Cakap biasa-biasa tapi sebab ada ilmu. Dia apabila ada ilmu, dia cakap bagaimana pun orang terima sebab ilmu. Jadi bukan nak pandai cakap. Yang pertama, ilmu itu untuk diamal pada diri dan berkongsi kepada yang lain. Bukan nak pandai cakap. Sehingga orang terpesona dengan kata-kata dia. Sekarang ini yang menangnya, ustaz biasa ke yang menang? Ustaz yang ramai follower ke yang menang? Yang ramai follower menang kan tuan? Kenapa? Alah ustaz Luqman tu siapa orang tak kenal pun dia? Yang ini tu title dia. Follower je 1 juta dekat Instagram. Orang tengok dia kan tengok saya? Tengok dia lah. Jadi orang tengok pengaruh.
Sampai ustaz nak masuk TV sekarang, tuan-tuan sekarang. Nak masuk TV, TV tanya, ustaz follower dekat Instagram ada berapa? Adalah 500. Tak cukup ustaz, kalau boleh tambah lagi, bayarlah sikit dekat Instagram. Rupanya dia tanya kita, popular ke tidak? Popular baru boleh masuk TV. Masalah juga, jadi akhirnya tak payah masuk TV lah. Lepas tu ustaz Luqman tak masuk TV tu kan? Lepas tak popular kan? Tak apalah. Jadi bukan kerana itu. Tapi yang lebih utama apa? Kalau kamu untuk agama Allah, redha Allah, maka kamu nak hidayah petunjuk daripada Allah, maka Imam Ghazali kata gembiralah. Kenapa? Pertama, ada tak kemegahan yang lebih besar ketika mana syaitan, ketika mana malaikat menghamparkan sayap untuk kita? Kan? Innal malaikata la tawba'u ajnihataha li talabal ilmi ridha bima yasna. Jadi sesungguhnya malaikat akan menghamparkan sayapnya kepada penuntut ilmu redha dengan apa yang dia buat. Malaikat kita pergi ni, malaikat payung kita melindungi kita, tidak ada mana-mana mudarat sebab malaikat sedang payung. Hatta hitanu fil bahri yastaghfiruna lah, sampai ikan-ikan di lautan istighfar pada Allah untuk kita, tuan. Kan kalau burung yang lalu di hadapan kita, kita pergi nak tuntut ilmu, burung pun minta ampun pada Allah untuk kita. Ini semua makhluk Allah yang tidak ada dosa, yang sentiasa tasbih, zikir kepada Allah, minta tak diampunkan ke dosa kita. Jadi sebab itu menuntut ilmu besar. Adakah kegembiraan yang lain ke? Nak duit ke? Nak pangkat ke? Tak. Syurga cukup. Dapat lembayung sayap daripada malaikat, itu pun sudah cukup hebat bagi kita. Tetapi sebelum daripada itu, hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Dan bagi hidayah itu ada bidayah, iaitu permulaan. Dan ada pula nihayah, iaitu kesudahan. Dan ada zahir dan ada pula batinnya. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah kecuali setelah engkau melintasi bidayatul hidayah. Dan engkau tidak akan dapat menyelami batinul hidayah, batinnya hidayah, kecuali setelah selesai daripada menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah itu. Jadi nak belajar untuk apa? Dapat hidayah kan? Tapi hidayah dia ada permulaannya. Nak sampai kepada perakhirannya mesti lalu permulaannya. Tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, nak sampai Kuala Lumpur tak boleh skip, tak boleh tiba-tiba sampai Kuala Lumpur. Boleh? Beijing. Bismillahirrahmanirrahim. Pum, hilang. Sampai KL mesti lalu Skudai, mesti lalu Kulai, mesti lalu Keluang, mesti lalu Batu Pahat, mesti lalu Yongping, kemudian Segamat, kemudian naik ke atas. Lalu ke tidak? Naik kapal terbang. Lalu ke tidak? Lalu juga ke atas kan? Ke tiba-tiba tuan-tuan lompat tu sampai? Lompat pun lalu juga. Jadi untuk melalui pengakhiran mesti melalui permulaan. Mana titik permulaannya? Langkah yang 1000 dimulakan dengan langkah yang 1. Kan 1 dulu, 2 baru sampai 1000. Maka nak dapat hidayah bermula daripada permulaan. Itu dipanggil bidayah itulah hidayah. Mesti mulakan dengan apa? Belajar. Nak dapat batinul hidayah. Apa batin? Batin. Dia saya bagi umpama beginilah. Tuan-tuan nak rasa sedapnya ikan siakap tiga rasa. Kan? Mesti melalui zahirnya. Apa zahirnya? Mesti masak dulu. Pertama ikan kena ada. Pancing ikan, pergi pasar, beli ikan siakap. Kemudian balik rumah. Lepas balik rumah, masaklah. Goreng ke, kemudian ada bawangnya, ada tomatonya, ada dia punya bahan-bahannya. Maka semua itu mesti disiapkan untuk dapat apa? Dapat rasa je. Rasa itu dipanggil batin. Adakah tanpa makan boleh rasa sedapnya ikan siakap? Boleh tak? Kan, duduk diam-diam. Ya Allah, sedapnya. Ya sedap apa? Ikan siakap. Mana makan? Tak makan, rasa tiba-tiba. Bak makan tahu pula di kedai, order. Kan baru dapat rasa. Maka rasa hidayah adalah dengan bermula zahirnya, buat dulu. Ustaz macam mana hebatnya tahajud ustaz? Tahajud tu rasanya bagaimana? Punya sedapnya, kata sedap tahajud tu. Bagaimana rasa sedap tahajud ustaz? Buatlah dulu tahajud tu. Tak nak ustaz, saya nak tahu sedap dulu baru nak tahu nak buat tahajud. Tuan-tuan buat dulu baru rasa sedapnya tahajud. Macam makanlah. Kan makan dulu, masak dulu, makan, lepas makan baru rasa batin. Dia punya batin rasa. Maka begitu juga hidayah. Hidayah tu nak rasa batin, buat dulu. Zahir dulu. Dah buat zahir, lama-lama baru dapat keseronokan. Sebab itu ada orang sanggup bangun malam. Macam tuan-tuan.
perempuan malam tadi kan tak tidur. Kenapa tak tidur? Tengok apa? Portugal lawan Uruguay malam tadi. 2-0 mana 2-6. Alhamdulillah. Kenapa sanggup bangun pukul 3? Sebab keseronokan menonton bola. Tengok itu walaupun kita punya jeritan tak didengari oleh Ronaldo. Dia dengar ke? Oh, gol, gol. Dia pun tak dengar. Tapi kenapa boleh bangun? Sebab rasa seronok tengok bola. Maka boleh tak kita tukarkan seronoknya ibadah bagaimana itu? Sanggup bangun malam kerana itu? Tak sanggup kita. Dunia sanggup. Jadi yang dapat itu belajar. Jadi kerana daripada itu kita belajarlah pada hari ini. Kitab Bidayatul Hidayah. Jadi setakat itu sahaja kita punya mukadimah. Ustaz bila nak ambil kitab ni? Tak tahu bila. Jadi insyaAllah tuan-tuan kita akan belajar kitab ini. Bermula daripada mukadimah, niat menuntut ilmu, apa golongan-golongan yang menuntut ilmu. Dan kemudian kita akan belajar adab-adab daripada mula tidur sampai bangun daripada tidur. Itu kismul awal, bahagian pertama. Selepas daripada itu kita akan belajar pula tentang bagaimana meninggalkan maksiat daripada 7 anggota, iaitu pandangan, penglihatan, pendengaran, percakapan, perut, kemaluan, kaki dan tangan. Jadi semua itu maksiat 7 anggota kita akan belajar, iaitu pada bahagian yang kedua bagaimana cara meninggalkan maksiat. Dan kemudian bahagian yang ketiga berkaitan dengan hubungan sesama kita dengan Allah, hubungan kita dengan ibu bapa kita, guru kita, anak murid kita, jiran tetangga kita dan hubungan sesama manusia. Dan kemudian yang terakhir tentang bagaimana menjaga hati kita. Jadi ini semua kita akan belajar berkaitan kitab Imam Ghazali rahimahullah daripada bahagian pertama sampai bahagian yang ketiga insya-Allah. Jadi ada manfaat insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan ada keberkatan daripada apa yang saya sampaikan. Yang baik itu semua daripada Allah. Yang lemah simpun ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah sampai hujung pengajian kita berkaitan dengan kitab Bidayatul Hidayah. Kalau yang dah dengar rasanya benda ni basic-basic sangat, ustaz, tak apa, basic pun tak apa. Yang penting kita nak mendekatkan ilmu kita kepada Allah melalui fiqh-fiqh dan adab-adab kita beribadah kepada Allah dan lain-lain insya-Allah. Wallahu taala alam. Dan mudah-mudahan ada manfaat daripada pembelajaran kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.